pisau tanggung berbahan stainless bergagang kayu jati. Ini tanggung ukurannya berarti sekitar 23 ya, 23 sampai 23 setengah 24 karena handmade, jadi berusaha untuk distandarkan ukurannya, tapi kurang lebihnya karena yang garap banyak sekali orang. Tapi yang penting adalah satu, penggarapan di bilahnya kategori tajam karena ini lumayan lebar nih ya depannya. Jadi dengan yang warna putih bersih ini, artinya dia ditempa menjadi tipis lalu ditajamkan sehingga menjadi tajam seperti ini kemiringannya. Ini gagangnya dari kayu jati. Ini murah sekali karena langsung pengrajin. Jadi untuk dijual belikan lagi masih masuk, apalagi untuk retailer, wah masuk sekali. Oke, yang mau coba pesan dan order di Udasya Logam bisa Dapur Kudus, bisnisnya Kudus, masih di Pisau Tanggung, stainless gagang jati.